Ani tiriskan sangat cantik ya hasil dari gorengan yang itu tuh Tribuners. Nah, dijual dengan harga 2.000-an. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Berarti ubinya ubi direbus dulu berarti ya? Dipecah ke kayak itu ya, dihancurin, kasih pasta tuh terima, kasih gula lagi dah itu ya, kasih susu juga, kasih susu, kasih gula terima, kasih ubi, dikasih pandan, harganya cuma 2.000 terima. Tiap hari kita buka yuk eh? Iya tiap hari. Berapa banyak yuk nganu ke rotinya dia? Tidak tentu yuk eh? Tribuners, itu isian dari ubi madu, lalu nanti setelah itu, nah rapinya Tribuners seperti ini, rapinya nanti baru digoreng. Nah warnanya juga sangat cantik dan ungu tuh dari ubi juga ya, ubi ungu. Yang kuning ini dari tape ya. Cantik-cantik tuh Tribuners bentuknya tuh. Yang putih-putih ini dari tape, ungu dari ubi ungu, ini dari ubi madu yang hijau dikasih pasta pandan. Ini yang tape ayo buat ya. Sehari bapak bungkus roti ini yuk kita habis yuk. Gak tentu ya. Iya Tribuners enak nih ya Tribuners, cuman harganya 2.000-an juga belum bisa beli sepoan Tribuners ya. Jangan lupa mampir ke sini yuk eh. Setiap hari kita buka yuk. Sampai jam berapa tutupnya yuk? Jam 5. Setiap minggu apa kita lakunian yuk? Insya Allah habis terus berarti yuk. Nah, sangat cantik nah, jangan lupa mampir di sini Tribuners. Nih lokasinya di Pasar 16 dekat bawah jembatan Ampera. Nah, kalau lihat ada roti tapi yang terpampang kayak gini, nah, itu mampirlah Tribuners. Pakai susu, pakai gula, Tribuners ya, dengan harga yang murah meriah 2.000. Buat dewek berarti isiannya kita nih, ya. Cuman rotinya, be, ya. Tadi sudah diisi dibalut-balut sehingga menjadi seperti ini nih Tribuners, lalu digorengnya nih dan ditiriskan, sangat cantik ya hasil dari gorengan yang itu tuh Tribuners. Nah, dijual dengan harga 2.000-an. Roti goreng ubi ungu, roti goreng ubi madu yang diwarnai dengan pasta padat. Bukanya dari pagi sampai 5:30 yuk eh. Siapa yuk nama kita nih yuk biar wong tahu. Sari yuk eh. Yuk ada yang ngomong tiap pagi lewat tapi belum masak ujinya yuk. Jam berapa ya ayo bukanya? Oh jam 9 Tribuners. Jadi kalau pagi-pagi nian yuk belum masak eh yuk eh. Jam 9 Tribuners saya ini mulai masak dari roti tapenya ini Tribuners. Mungkin kepagian nih. Jam 9 berarti kita mulai sudah masak gorengnya nih eh. Nah.
tapenya tuh tribunas diadon, diisi pakai gula, pakai susu ya. Yo, kalau jam 8 belum buka tribunas. Jam 9 yo. Jam 8 lah ujinya yo. Jam 8 belum buka. Jam 9 baru digoreng ini tribunas. Jadi datanglah siang-siang jam ini lah sudah buka tribunas. Sudah bentuknya tuh sudah cantik nih tribunas. Nah. Langganan yang caknya tribunas ya sudah tiap hari belinya habis balik begawe. Nah.